secara fisikal lah, 2-3 bulan ini pas secara online, man. Sebelum itu, sebagai mengulangi peringatan kita nak menyambut Ramadan, besok, alam besok dah mula kita bertarawih insyaAllah kerana panjang umur. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana pernah difardu kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang sering diperingat tahun-tahun yang lepas, jadi matlamat Ramadan, puasa Ramadan itu atau untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa. Artinya mudah-mudahan tahun ini bertambah lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Takwa artinya melaksanakan buat apa yang Allah taala suruh, tinggal apa yang dilarang dalam semua hal zahir dan batin. Bukan saja yang zahir, yang batin juga. Apa yang disuruh kena buat, apa yang dilarang kena tinggal. Itu makna takwa. Dan itulah antara objektif yang digaris sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa Ramadan yang kita akan masuk nanti. Sebab itu para ulama menyebutkan Ramadan ini seumpama madrasah, sekolah untuk melatih kita. Dan latihan yang utamanya itulah menundukkan kemahuan kita, kehendak kita, iradah kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilatih dalam Ramadan sebenarnya. Sebab itu Allah taala larang perkara-perkara yang harus, yang boleh dalam bulan lain, tapi dalam bulan Ramadan pada siangnya dilarang, supaya kita melatih tunduk kepada apa yang Allah mahu. Artinya walaupun dalam perkara yang merupakan suatu rutin kehidupan yang biasa, keperluan kita makan minum, tapi bila Allah Ta'ala menghendaki supaya kita tinggalkan, kita tinggalkan. Jadi sebab itulah dalam menjalani ibadah Ramadan itu kena ada kesedaran itu. Ini bukan semata-mata karena puasa macam secara adat, karena dah biasa saja. Tapi kena kesedaran bahawa sebenarnya kita nak melatih supaya kita tunduk kepada kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang sering diperingatkan, kalau dalam perkara yang harus Allah Ta'ala larang pada siang Ramadan kita tinggal, apatah lagi perkara yang haram yang tak pernah dibolehkan. Sepatutnya lebih utama ditinggalkan. Nanti perkara-perkara haram yang sebelum itu pun haram, Ramadan lagi haram. Maka sepatutnya lebih-lebih lagi dijauhi. Itu dalam hadis disebutkan, kalau puasa tapi masih melakukan perkara-perkara haram, perbuatan-perbuatan yang perkataan-perkataan yang haram yang tidak baik, tak ada makna puasanya. Apa makna berpuasa kalau macam tu? Yang harus sebelumnya Allah kata jangan buat, kau tak buat. Yang haram sebelumnya, yang sememangnya dalam Ramadan, lebih-lebih lagi tak boleh buat, kau buat pula. Jadi apa makna puasa itu kalau tidaknya hanyalah main-main? Sebab disebut dengan tegas dalam hadis yang sahih, kalau berpuasa tapi tak meninggalkan perkara-perkara yang diharam, sama ada perkataan atau perbuatan, maka seolah-olah dia tak berpuasa. Lebih baik dia makan minum, sampai begitu disebutkan. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini kita lebih menjaga itu, supaya tingkatan takwa kita meningkat setiap tahun insya-Allah. Allahumma aati anfusana taqwaha. Wahai Allah, kurniakanlah kepada diri kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkanlah hati kami
diri kami, nafsu kami, karena Engkau lah sebaik-baik Tuhan yang membersihkan. Itu doa Rasulullah. Doa Rasulullah sendiri, yaitu mengajar kita. Lebih dalam bulan Ramadan ini, diperbanyakkan doa itu insyaAllah. Supaya Allah kuniakan kepada kita ketakwaan. Takwa ini sangat penting. Sebab itu dipesan dalam bulan, dalam setiap Jumaat itu. Menakat pesanan takwa ini bukan hanya pada umat Muhammad, pada umat yang terdahulu. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah berwasiat, berpesan pada mereka-mereka yang diberikan kitab sebelum kamu. Wa iyyakum, dan kepada kamu, kami pesan kepada kamu, apa dia? An ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu anak kunci kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan kita masuk dalam Ramadan ini. Besok malam mudah-mudahan keluarnya nanti akan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan maksud kita dapat mencapai matlamat objektif puasa Ramadan itu insyaAllah. Balik pada kitab kita, itu kata hikmah yang ke-149. Dia ada hubungan juga dengan yang sebelum 148 tu. 148 dulu, ma hajabakan law juru mawjud ma'ah izla syai'a ma'ah wa innama hajabakan utawahum mawjud ma'ah. Saya ringkas, itu saya rasa dah online kuliah tu ya. Tiada satu benda yang menghijab engkau, menghijab mendinding, mendinding kita, artinya mata hati lah, mata hati kita. Tak ada satu yang boleh mendinding engkau dari Allah. Allah tak boleh didinding. Al-haqqu laisa bimahjub. Allah yang hak itu tak boleh didinding. Tak ada siapa boleh dinding dia. Kalau dia boleh didinding oleh sesuatu, maka dia lemah. Jadi yang terdinding siapa sebenarnya? Yang terdinding kita, bukan Allah. Itu yang nak disebut. Dulu perbezaannya disebutkan. Kalau matahari bulan misalnya, malam 15, ada awan pada mukaan bulan, maka bulan tak nampak. Itu yang terdinding adalah bulan. Ini dibinding oleh awan. Tapi kalau bulan terang, tak ada awan, tak ada apa, tiba-tiba ada orang yang tak nampak dia. Mungkin orang yang cacat penglihatan, dia tak nampak. Maka yang terdinding diri kita, bukan bulan itu. Jadi begitu umpamaan Allah. Allah sekali-kali tidak boleh dirinding oleh sesiapa. Artinya yang terdinding adalah diri kita, manusia. Itu yang menyebabkan kita terdinding. Okey. Kemudian yang mendinding itu apa sebenarnya? Adakah hakikatnya, adakah yang mendinding itu? Kita itu terdinding sebenarnya dengan sebab apa? Adakah sebenarnya? Itu disebut tu. Tetapi yang menghijab engkau hanya sangkaan. Bukannya hakiki, bukannya hakikat. Antara yang menghijab kita apa? Harta benda barangkali, pangkat barangkali, makhluk barangkali yang menghijab kita dari melihat Allah yang nampak, menampak dengan mata hati. Yang itu adakah hakikat dia? Hakikat dia tak ada kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Jadi macam mana sesuatu yang diadakan, diwujud oleh Allah, dia pula menjadi pendinding? Jadi pelik ya? Artinya itu sangkaan kita. Kita sangka bahawa benda itu wujud seolah-olah wujud sendiri. Memanglah secara zahirnya wujud. Kita tidak menafikan kewujudan alam ini. Tapi ini bicara rezeki hakikat. Jadi kita yang menyangka bahawa oh, jawatan itu seolah-olah wujud, atau benda kita wujud. Tak, kalau tidak dengan Allah, dia tidak akan wujud. Tidak akan ada sama sekali. Jadi itu dia kata tawahum. Sebenarnya kita saja menyangka seolah-olah dia wujud sendiri. Dan itu kebanyakan dari kita.
apa yang kita peroleh, kita rasa seolah-olah diterasin dia lah, berlaku sendiri sudah terpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah. Tak ada sesuatu yang berlaku di langit dan di bumi melainkan semuanya dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupanya yang menyebabkan manusia terhijab, terhalang daripada mata hati melihat Allah hanya sangkaan-sangkaan sahaja. Yang itu disebut tawahhumu mawjudin ma'a. Itu hanyalah sangkaan benda-benda yang ada ini berserta Allah. Tak ada sesuatu yang wujud berserta Allah. Ma'ah, perkataan ma'ah itu kena faham. Yang lain ini wujud bukan ma'ah, bih. Yang lain ini wujud bihi, dengan Allah. Bukan berserta dengan Allah, bersama Allah, yang menandingi Allah. Tidak ada. Yang lain semuanya selain daripada Allah wujud dengannya, yakni dengan ketentuan Allah, dengan kehendak irada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat jauh berbeza. Jadi kita seolah-olah merasakan oh benda-benda ini wujud macam wujud Allah. Tak, itu hanya sangkaan. Itulah yang menghijab manusia. Itu yang disebutkan dalam kata Kemahayang 148 yang lepas. Jadi yang malam ini 149, kalau kita jauhi saya ini, dia terbalik. Jadi kena betul kan. Di situ dia kata law zahara sifatuhu idh mahallat mukawwanatuh. Yang itu sepatutnya duduk kemudian. Yang itulah kebanyakan naskah-naskah yang lain pun, naskah-naskah ikam yang lain pun yang tu dulu laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alayha wujud ibsar la zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh. Jadi kalau cetakan baru tak tahu, ini mungkin cetakan lama, yang tu betul sama dengan saya. Jadi la zaharat sifatuhu dulu. Itu kemudian. Itu betul lah. Maknanya itu dah diperbaiki. Cetakan saya cetakan lama sungguh ni. Tahun berapa punya cetakan ni. Jadi dia terbalik. Sembilan belas sembilan tiga cetakan ni. Kitab pun dah nak apa ni. Maknanya dah 20 tahun. Lebih kan ni. Dekat 30 tahun dah, 20 mana. Jadi cakap tentang lama saya punya ni. Jadi dia terbalik. Sebetulnya yang tu dulu laula zuhuruhu, macam tu. Yang tu betul. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alayha wujur ibsar law zahara sifatuhu id mahallat mukawwanatuh. Maksudnya andaikan Allah tidak zahir pada benda-benda alam ini, zahir secara tajalli yang tersembunyi. Artinya kalau kita lihat alam, apa juga bentuknya, langit, bumi, matahari, bulan, gunung gana, bintang-bintang, lembah dan sebagainya yang ada sekeliling kita, diri kita sendiri, sebenarnya di sana zahir Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Karena alam atau makhluk ini sebenarnya kesan, athar atau mazahir, iaitu penzahiran sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah disebut Al-Batin, nama Allah, dan juga Az-Zahir. Nama Allah ada Al-Batin, ada Az-Zahir. Yang itu sebenarnya secara relatif, secara nisbi. Allah Batin itu nisbah pada pendengaran, penglihatan yang zahir kita. Jadi Allah itu Batin, tersembunyi. Karena
tak dapat dilihat oleh penglihatan kita, begitu juga tak dapat didengar oleh pendengaran kita. Maka Allah batin dari sudut itu, tetapi zahir dari sudut akal. Karena Allah itu boleh difikirkan kewujudannya melalui kesan-kesannya. Jadi mustahil ada lukisan tidak ada pelukisnya. Mustahil akal tidak boleh menerima. Begitulah yang lain-lain. Maka alam ini adalah kesan daripada ataupun penzahiran tadi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak zahir dalam alam, dengan arti kata bukan Allah yang mewujudkan alam ini. Dulu dah disebut al-alam kulluhu zulmah, al-kaunu kulluhu zulmah. Alam ini keseluruhannya adalah kegelapan. Kegelapan dengan makna tidak ada pada hakikatnya. Allah yang meneranginya, dengan maksud Allah lah yang mewujudkan alam ini. Alam tu kena faham, alam maknanya masih wallah. Apa saja yang selain daripada Allah itu dipanggil alam ataupun dipanggil kaun. Jadi andainya Allah tidak zahir pada benda-benda alam ini, nescaya tidak mungkin adanya penglihatan padanya. Mana tak dapat lihatlah, artinya tak ada lah. Kalau Allah tak zahir dalam alam ini, dengan maksud dia yang menciptanya dan sebagainya itu, maka takkan dapat, tak mungkin adanya penglihatan padanya pada alam. Artinya tak mungkin penglihatan, tak ada lah benda itu, tak nampak. Nah, sebab itu disebut apa, dalam ayat Al-Quran yang sering juga kita dengar, fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, mana tengok ke mana? Tengok ke depan, tengok ke belakang, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, fasamma wajhullah. Di sana ada wajah Allah, yakni zat Allah. Ya, yang tu ayat tu jaga baik-baik juga. Antara golongan yang sesat ya, menggunakan ayat itu dengan maksud Allah SWT menempati hulul, menempati dalam alam. Yang tu syirik ya, menyutukan Allah dan sebagainya. Allah tidak menempati, tidak menempati sesuatu dalam alam ini ya. Jadi itu ayat mengisyaratkan bahawa di mana saja kita lihat, kita tengok, maka di sana ada perkara, ada benda yang menunjukkan kepada Allah SWT. Kewujudannya, ilmunya, kudrat iradatnya, apa saja yang kita lihat di alam ini. Itu maksudnya Allah zuhur. Kalau tidak Allah zahir, maka Allah zahir dalam penciptaan alam ini. Arti kata bahawa Allah lah yang wujud. Kita boleh lihat, kita boleh bahas dulu dalam akidah bagaimana alam ini menjadi bukti, menjadi dalil tentang kewujudan Allah, tentang ilmu Allah, tentang kekuasaan Allah dan segala sifat kamalat Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh bahas, boleh lihat dalam berbagai-bagai sudut tentang itqan, artinya itqan ini makna ciptaan yang sangat rapi, harmoni. Kalau kita lihat ini alam ini, jadi tak mungkin sebagaimana disebutkan, tak mungkin suatu yang ciptaannya sangat halus, sangat bijaksana, tiba-tiba tak ada siapa buat. Tak mungkin.
perjalanannya sangat harmoni antara satu dengan yang lain, tiba-tiba tak ada siapa buat. Tidak mungkin akal yang sihat boleh menerima perkara itu. Tidak mungkin. Sama juga bandingan bagaimana kita pergi masuk suatu rumah, satu tempat. Tempat itu tersusun rapi. Kalau rumah-rumah yang kemas, perabotnya tersusun elok. Tiba-tiba ditanya siapa buat ini, siapa interior designer, design dia siapa? Eh, tak ada siapa. Memang macam tu daripada, tak mungkin kita boleh menerimanya. Pasti kita tidak terima. Itu benda yang kecil. Bagaimana alam ini, ya? Yang sangat luas, yang tersusun rapi siang dan malamnya, dan bagaimana komponen-komponen alam ini sangat seimbang antara satu dengan yang lain, ya? Udara yang kita sedut, kandungan oksigen dan bahan-bahan yang lain itu sangat seimbang dan sesuai kita. Sebuah tak mungkin dia berat, dia jadi secara tiba-tiba, tidak mungkin, ya? Itu juga balik pada penciptaan kita dari air mani yang hina, yang disebut zygot itu, kemudian jadi kita manusia. Tak mungkin, ya, dia berlaku accidental secara tiba-tiba, tak ada siapa ni, tidak mungkin. Jadi orang yang berakal, ya. Jadi itu semua dalil sebenarnya, menunjukkan Allah SWT. Sebab itu kalau dipandang dengan mata hati, maka Allah Ta'ala itu zahir, ya. Semua batin tersembunyi kalau dengan mata saja, bukan dengan mata hati. Atau dengan pengenaran saja, bukannya dengan pemikiran, dengan mata hati. Jadi itu dimaksudkan oleh Ibn Atallah sekendari pada rangkap yang pertama dari kata-katanya itu. Dan banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan demikian juga. Misalnya dalam suatu Rum, Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fanzur, kata Allah, maka perhatikanlah. Fanzur ni lebih dengan mata hati. Nazara tu makna melihat pun, ya, tapi lebih pada melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kasar sahaja, ya. Kepada kesan-kesan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam ayat ini sebut kaifa yuhyil mauta ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi selepas kematiannya. Ini bumi yang kering, Allah Ta'ala hidupkan dengan hujan. Inna dhalika lamuhyil mauta, yang demikian itu, ya, Allah yang bersifat demikian, benar-benar boleh menghidupkan orang yang mati. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak menghidupkan mati itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu menyebutkan ila athari rahmatillah, perhatikanlah pada kesan-kesan, penzahiran-penzahiran rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Rahmat Allah terlalu luas, terlalu banyak. Jadi itu di antara yang disebut yang besar. Kemudian Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ana min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ana min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah yang menjadikan kamu daripada lemah. Itu penciptaan kita tadi. Air mani, ya. Semua jana min ba'di ta'fin quwwah, kemudian dia jadikan kamu selepas daripada kelemahan itu kekuatan. Lemah sejak air mani lahir, bayi pun masih lemah, jalan tak boleh apa ni, kemudian dia menjadikan kamu kekuatan quwwah, diberikan kamu kekuatan. Kemudian selepas diberi kekuatan itu jadi lemah balik, itu tua dah,
masuk 50 dan macam-macam penyakit dah lemah dia. Wasyaibah dan beruban pula. Jadi itu disuruh kita memerhatikan, di situ ada tanda-tanda besar tentang Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang mencipta, yang menjadikan apa yang dia nak. Wa huwal alimul qadir, dan dia sangat mengetahui dan sangat berkuasa. Ayat ini mengingatkan kita tentang kesan dua sifat utama Allah, iaitu ilmu dan kudrat. Itu diakhiri ayat itu, wa huwal alimul qadir, dia maha mengetahui dan maha berkuasa. Ayat lain juga menyebutkan tentang itu. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bil ardi ba'da mautiha, sama dengan ayat dalam surah Rum tadi. Ini dalam surah An-Nahl. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan dari langit itu air, yakni hujan. Fa ahya bil ardi, dan dia menghidupkan dengan sebabnya. Bihi itu bilma. Itu Allah Ta'ala, ayat ini Allah Ta'ala menyaka tentang sebab dan akibat. Allah tak sebut secara langsung dia yang buat. Ada setengah ayat lain disebut secara langsung dia yang buat benda tu, tak sebut sebab. Jadi itu ayat yang berhubung dengan hakikat dan hubungan dengan zahir syariat. Ayat ini menyatakan zahir syariat. Dialah yang menghidupkan dengannya, dengan sebab air itu, bumi yang bumi ini selepas kematiannya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un, pada yang demikian itu, menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang diturunkan itu, semua ada tanda-tanda ayat, ada ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah bagi mereka yang mendengar, mahu mendengar dengan mata hatinya. Jadi sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahawa apa yang ada di sekeliling kita ialah kesan daripada mazahir atau penjelmaan, penzahiran daripada sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang nak disebut bahawa kita jangan terdinding dari itu. Jadi peringatan ini, jangan sampai kita terdinding, tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut bila terdinding, maknanya kita buta. Kita takut apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man kana fi hazihi a'ma fa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, artinya buta mata hatinya, tak dapat melihat kesan-kesan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas ini, fahuwa fil akhirati a'ma, dia di akhirat juga buta. Na'udzubillah min zalik. Wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Ya, jadi bagi terang, mungkin kita nampak tapi takut malap-malap, kadang nampak, kadang tak nampak, kadang nampak, kadang tak nampak. Bagi berusaha berterusan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati kita, dalam apa juga sebenarnya perkara yang berlaku dalam kehidupan ini, insyaAllah. Kemudian yang kedua tu, la zahara sifatuhu id mahallat mukawwanatuh, andaikah Allah menzahirkan sifatnya, zahir sungguh sifat dia, pasti lenyaplah alam benda ini. Kalau Allah Ta'ala tajalli sifat dia betul-betul, maka alam ini akan binasa. Alam tak mampu menanggung untuk melihat zat Allah, lebih-lebih lagi untuk melihat zat Allah. Dan begitu juga nur Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak mampu melainkan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ahli syurga yang boleh melihat Allah itu telah diberikan kekuatan khas untuk berhadapan melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada pun di dunia selain Rasulullah SAW tidak ada kemampuan. Hatta Nabi Musa yang diriwayatkan seorang nabi yang besar yang gagah itu pun tidak mampu. Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Suratul Araf. Ketika Allah bertajalli kepada bukit itu, tajalli menzahirkan sifat dia, diperlihatkan kepada bukit itu, bukit Tursina. Hancurlah, lenyaplah bukit itu. Kalau buka dalam tafsir, bila Nabi Musa minta tu, dia kata kau tengok bukit tu. Memang Nabi Musa dia bukan tengok langsung zat Allah ataupun nur Allah itu, bukan tengok langsung. Dia tengok pada bukit tu je. Bukit yang ditajali, yang dizahirkan Allah Taala. Dan mengikut riwayat kalau Ibn Kathir sebut, yang Allah Taala zahir itu hanya sebesar kelingking. Nur itu sebesar kelingking saja. Dan bumi, gunung itu pecah. Mengikut setengah riwayatnya, dia masuk ke dalam tanah. Setengah riwayat kata terbang. Gunung yang ditajalli, yang dizahirkan Allah itu. Jadi makhluk tidak mampu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia sembunyikan. Lenyaplah bukit itu sedang Nabi Musa jatuh pingsan. Dalam hadis sahih, disebutkan hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, hijabuhun nur. Bermaksud hijab Allah Ta'ala itu berupa cahaya. Jadi Allah Ta'ala ini ada hijab, ada apa ni, maknanya sebagai bukanlah benda itu apa ni, tetapi ada cahaya-cahaya yang menghalanginya. Andaikan dibuka, pasti akan terbakar segala sesuatu yang menghadapinya. Lau kasyafahu la ahraqat subhat wajihi mentaha ilai basaruhu min khalqih. Akan binasa, akan terbakar seluruh apa yang ada ini makhluk ini. Bagi berayat itu, kalau buka seluruh, akan terbakar seluruh. Dalam berayat yang tadi, dan Bukit Tursina itu hanya sikit saja. Sebesar link itu pun, gunung itu hancur. Jadi artinya jangan minta lah. Memang untuk melihat Allah di bumi ini tak mungkin berlaku, walaupun mungkin dari sudut akal. Ya. Nah, itu kalau bahas dalam ilmu apa ni lah. Hukum melihat Allah tu hukumnya apa sah? Apa dia? Hukum melihat Allah. Ada hukum? Di mana? Di dunia. Di dunia mustahil. Selain daripada Rasulullah. Okey. Artinya siapa-siapa mendakwa dia melihat Allah secara zahir dengan mata, dengan mata kepala, kufur. Kecuali kalau dalam mimpi. Dalam mimpi itu para ulama ada apa ni, mana melihat Allah dalam mimpi itu pun ada tamsilan-tamsilan masuk daripada mimpi itu. Tapi kalau secara zahir, cuma hukum akalnya ya. Harus dari sudut hukum akal, tapi berlaku sungguh yang itu mustahil. Macam mana tu? Macam itulah. Mana dari sudut hukum akal boleh, kalau tanah nak bolehlah, dia ada benda, ada boleh lihatlah. Dan sebab itu Allah menggantungkan, mensyaratkan dalam ayat Nabi Musa itu, bila dia minta tu, arin anzur ilaik, qala lan tarani, walakinil
Walakin anzur ila al-jabal wa in istaqara makana fasawfa tarani. Nabi Musa minta tu, minta supaya melihat Allah. Allah kata, kau tak boleh lihat aku. Kau lihat dulu gunung tu. Kalau gunung itu tak bergerak, diam, baru boleh lihat. Azan. Masuk, kena berhenti tu. Kena berhenti, okey. Jadi sikit je. Jadi Allah gantung dengan benda yang harus. Malah memang bukit tu asalnya, asalnya diam. Kalau bergerak kau tak boleh lihat. Jadi benda tu harus diam. Bukit tu memang asal pun diam. Tapi kalau dia bergerak tak boleh lihat. Tiba-tiba dia bergerak. Jadi sesuatu yang digantung dengan benda yang harus menunjukkan benda tu harus. Kalau benda tu tak harus, dia akan gantung, dia akan syarat dengan benda yang mustahil. Macam orang kafir tak boleh masuk syurga hingga hingga unta masuk dalam lubang jarum. Mana boleh unta masuk lubang jarum? Itu mustahil, tak mungkin akan berlaku. Okey. Itu hanya dari segi hukum akal, tapi tak berlaku. Jangan dakwa. Siapa yang mendakwa, ulama ittifaq mengatakan bahawa kufur, keluar Islam. Siapa yang mendakwa bahawa dia melihat Allah SWT dengan mata hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا كما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم تنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه العالمين.